antara Super Travel dengan Elf jurusan Sukabumi, Cikampur dan Tegal Bulet yang saat ini datang ke Polsek Surade meminta kestabilan atau meminta penutupan, akan tetapi emang ini menyalahi aturan dalam peraturannya. Mungkin saat ini kami akan menangani dan akan kami bawa kembali ke pihak di Sub Kabupaten Sukabumi, yang saat ini mungkin insya Allah kami akan memfasilitasi dari permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Surade, Cikangkung dan sekitarnya. Mudah-mudahan dalam permasalahan ini kita bisa menyelesaikan konflik antara Super Elf jurusan Sukabumi, Tegal Bulet dan Cikangkung dengan para travel yang mengatasnamakan travel, yaitu yang ada di wilayah Surade dan wilayah Cikangkung. Ya, untuk saat itu mungkin kami nanti untuk memfasilitasi dan memusyawarakan daripada antara kendaraan satu Avanza yang malam diduga mengangkut daripada kendaraan tersebut, akan kami selesaikan secara musyawarah. Karena itu mungkin dalam peraturan kami itu belum adanya mungkin pelanggaran, akan tetapi mungkin kesalahan mereka adalah melakukan pengangkutan penumpang dari rumah ke rumah. Mungkin itu aja, amankan aja.